Okey, hari ini kita sembang pasal bola lah. Bola yang digunakan untuk foot golf. Sukan yang kerap dimainkan musim-musim PKP ni. Okay, bersama kita sekarang ni pemain foot golf Malaysia, Alif Sofiadli, dan bekas penjaga gol Selangor dan KL, saudara Azrin Elias Lalat. Okay? So kita tanyalah, bola apa yang paling best untuk sukan foot golf ni? Okey, silakan. Okey, untuk foot golf ni biasanya untuk world yang biasa digunakan selat kebanyakan adalah jambulan ni lah. Jambulan ni which is World Cup Afrika. Dan ada yang akan gunakan jambulan ni, dan ada juga yang gunakan spesial, dan ada juga yang gunakan tinggal. Dan tiga bola ni adalah bola yang paling kerap digunakan lah, boleh dikatakan kerap digunakan oleh professional player. Okey, so boleh namakan bola-bola ni, sebab dia setengah orang dia tahu je bola ni bola World Cup, tapi nama pun dia tak ingat. Okay, so kita mulakan daripada bawah lah. Okey, yang ni Carline. Okey, first Carline, okay, made in Pakistan. Okay, specialised in golf. Yang ini untuk second edition, sama. So, yang Carline ni first edition lah? Yes, betul. Carline ni adalah first prototype untuk sebelum menghasilkan FGB, iaitu produk. Yelah, dia punya bentuk pun sama, ya, bulat-bulat. Dan dua bola ni, dia mengambil inspirasi daripada jambulan ni. Dia cuba nak dapatkan bounce seperti jambulan ni, rolling seperti jambulan ni. Tapi ada masih lagi ada kekurangan lah untuk jambulan ni. Okay, lepas tu yang ni? Yang ni test lah untuk beginner selalu guna lah. Dan benda ni, apa, bola ni sesuai untuk foot golf. Sebab dia ada, dia punya kicking, rolling dia ada, dia punya bounce ada. Sebab tu untuk beginner kebaikannya ramai yang gunakan testa berbanding dengan bola-bola lain. Senang untuk kontrol lah. Still sedap lah untuk foot golf. Still sedap, cuma dia punya curving tu kena kontrol macam bola padang je lah, macam biasa. Ada aspek yang kita apa consider lah untuk bola ni. So yang warna merah ni bola apa? Okey, kita pergi ke sini dulu lah. Okey, yang ke atas dulu lah. Okey, ini adalah team guys. Right. Ini team guys satu, first version. Untuk World Cup. Okay. Ke Japan. Germany. Jangan salah info boleh tak? Oh, minta maaf. World Cup di Germany. Okey, team guys ni 2006. Okey, dihasilkan untuk World Cup Germany. Okey. Right. Dan selepas tu barulah terhasilnya ni. Okey. Terhasilnya ni untuk woman edition punya. Cantik eh, warna merah. Yes. Dan selepas tu, selepas team guys tu, dia menghasilkan team guys nombor 2, which is This one. Untuk Champions League. Okay. Team guys. Final rumah ni. Ini semua ni ada team guys dua lah ni. Ni adik-adik dia. Adik-adik ni. Oh, dia family yang sama. Ini Europass, sebenarnya Euro. Okay. This one Terapas. Terapas. Okay. Europass ni dia pecah, dia ada dua. Yang Europass biasa yang dengan dua Gloria ni untuk final Euro. Okay, apa dia punya advantage tiga-tiga bola ni, ataupun ada beza-beza ke? Yang ni tinggal sini Europass dengan Terapas ni apa? Biasanya memang kalau kita nak tahu perbezaan dia, jasni dia lah, design dia lah. Tapi semua design. Dia punya distance, dia punya rolling semua sama. Sebab dia punya material sama kan? Yes, dia punya panel dia sama, material sama. Sebab saya tengok yang ini material dia lain ni dengan yang penjas asal. Sebab ni macam licin sikit kan? Betul. Okay. So, okay, tiga ni. Last kali. Ni adalah masterpiece lah untuk golf. Kalau bahasa Melayu kita panggil bola bangsawan. Tiga biji ni. Berapa harga dia? Average biji? Average dia, kalau untuk yang sekarang harga market pasaran lah. Kalau dekat dunia, harga pasarannya RM1,800 ke atas. Tapi yang ini lagi legend lah harga dia. Atas RM2,500. Beza nama, yang ini jambulan ni. Yang belakang ni jambulan ni. Jambulan ni untuk final. Okay. Ini untuk World Cup Afrika. Okay. Grouping. Dan ni untuk final. Right. Dan ni untuk game ni selepas jambulan ni lah, spesial. Spesial ni untuk Women World Cup. Alright. Okay, itu beza dia. So apa advantage bola jambulan ni dengan jambulan ni dan spesial ni? Sebab yang saya tahulah, masa World Cup tu banyak goalkeeper yang tak suka bola ni sebab dia
dia macam melayang tu. Bola dia macam S dalam sejur. So untuk Fugol ni apa advantage dia? Untuk Fugol yang kita bincang dengan Jabu lah. Jabu saya minat sebab dia tak ada curve. Dia pergi curve untuk masuk di udara. Bila dia pump ni dia akan pergi straight balik. Banding dengan Sand, which is dia ada curve. Jadi sebab tu ramai yang minat Jabu lagi sebab dia masih boleh dikawal lagi banding Sand. Okay. So dalam banyak-banyak ni, yang paling mahal sekali yang mana satu? Jabu dan ni eh. Yang paling sedap sekali? Paling sedap bagi saya Jabu dan ni eh. Sama. So dua orang pro kata sedap. So korang kalau kata nak main football, nak power, nak under 20, under 15, kena pakai Jabu dan ni lah. So nak beli lagi. Saya dah pernah try tinggas ni. Saya dah pernah try yang tinggas dua, Jabu dengan itulah dengan Spisan. Ya, eh, kita tengok dengan Sofizal Sokini, number one ranking Malaysia. Dia ni adik dia. Yang sana mana seorang lagi adik dia? Dia beradik. Semua power main football. Ramai gian ni, yang depan ni Jan, yang ni Idan, ini semua pro-pro lah. Itu Ghetto, yang tu viral tu. Yang ni Afzal. Ini adik dia yang paling kecil sekali. Okay, so ni diorang ni semua community foot golfer yang power lah. Kalau diorang main kat Bukit Jelutong ni above 70, tak payah main lah dengan diorang. Okay, alright, terima kasih Adeli dengan Azrin. Okay, assalamualaikum.